Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat guru dimanapun berada, dan juga khususnya yang sudah mengikuti diklat daring saya, diklat secara jarak jauh dengan mengikuti diklat pembuatan atau upload soal ke servernya Mbah Google untuk cara efektif pas online bagi guru-guru di masa pandemi ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, sudah ada 3 materi yang saya sampaikan. Materi yang pertama di diklat daring ini adalah teori tentang Google itu, teori tentang upload soal-soal ke servernya Google dan peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian kemarin teori yang kedua rilis juga sudah tentang bagaimana cara kita mengupload soal ke Google, ke Mbah Google ya, mulai dari login, password, nah, kemudian cara copy paste, cara setting di Google formulirnya dan penyimpanannya di mana. Oke, dan juga kemarin sudah saya sampaikan juga bagaimana membuat password ya ketika kita hendak ujian menggunakan token ya. Namun ada beberapa hal permasalahan yang mungkin Bapak Ibu belum jelas, akan kita ulang-ulang lagi ya, untuk bagaimana cara kita melihat kembali soal kita itu, atau bagaimana kita bisa membuat password supaya benar-benar valid password itu. Kemarin saya coba itu tidak bisa digunakan passwordnya karena kita pakai token, tapi tokennya sembarang juga mau bisa masuk kan kemarin itu. Nah, itu ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, kita tidak login di akun kita. Saya yang coba kemarin tidak loginnya di akun yang lain ya, akunnya akun kita membuat sebagai admin, jadinya kan tidak berfungsi itu passwordnya. Yang kedua, ada tambahan setting lagi satu ya, ada tambahan setting lagi satu yang hari ini akan saya sampaikan, sahabat-sahabat semuanya. Oke, akan kita bahas hari ini ya. Dan kita cobalah satu persatu. Oke, sebelum dilanjutkan Bapak Ibu ya, mohon maaf saya bicaranya belipotan ya. Bapak Ibu mohon untuk subscribe ya channel saya, dan iklan yang lewat jangan terlalu banyak untuk dilewati, karena dari sanalah upah dan semangat kita membuat konten di YouTube ini ya, untuk berbagi. Di samping kita berbagi ilmu, membagikan amal jariah, kita juga kan memerlukan sedikit motivasi ya, walaupun tidak banyak, tidak sebanding dengan jerih payah kita ya. Karena untuk iklan itu satu kali tayang hanya 1 rupiah ya per detiknya. Nah, jadi untuk mendapatkan $1 itu perlu 1000 kali tayang iklan ya Bapak Ibu. 1000 kali tayang iklan tidak sedikit ya. Untuk $1, $1 itu berapa ya? 10.000 ya, berarti 1 rupiah untuk satu kali klik iklannya, 1 detik iklannya ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan lupa yang belum subscribe juga subscribe. Oke, saya bikin videonya tidak banyak menggunakan editing ya, jadi apa adanya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tertarik walaupun tidak menarik ya apa yang saya buat. Oke sahabat-sahabat, cuma kita lanjutkan saja ya, kita lanjutkan ke materi kita dulu. Oke Bapak Ibu, untuk masuk ke formulir yang telah kita buat, ini formulir yang kita buat itu pasti tersimpan selama tidak dihapus di drive kita ya. Untuk menuju ke link kita itu bisa masuk melalui link yang sudah kita bagikan kepada siswa ini. Ini link yang kita buat di contoh kemarin ya, Kementerian Agama ini kan. Nah, bisa ini kita klik, bisa juga, atau kita bisa masuk ke login di sini juga bisa ya Bapak Ibu. Coba saya contohkan cara lain di sini. Nah, kita klik Google Bapak Ibu ya, kita klik Google seperti ini, kita tunggu sampai terbuka ya, mati ya internet saya. Oke ya, berputar dia, kita tunggu. Nah,
Nah, jadi Bapak Ibu ya, bisa klik di sini langsung menuju. Yang penting kalau kita mau login sebagai admin yang mengedit soal, itu kita harus login di user kita, yang user itu kita gunakan waktu membuat soal. Jangan pakai Google yang lain ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat soalnya di Gmail kita, di akun Drip kita yang satu, kemudian menceknya di akun yang lain, itu tidak bisa untuk mengedit Bapak Ibu. Itu hanya bisa untuk menjawab kita sebagai pengguna, sebagai peserta ujian. Kalau kita sebagai admin, maka kita ya loginnya di admin itu lagi, di user itu lagi, tidak bisa untuk ganti-ganti. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau online itu di Google ini, Bapak Ibu harus menggunakan email Bapak Ibu sendiri, tidak bisa menggunakan email orang lain. Nanti malah soal atau kunci jawaban ataupun hasil itu diobok-obok oleh siswa atau orang lain ya. Jangan pinjam punya anak ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa ketik di sini Google Formulir ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kita bisa menuju ya. Tadi saya klik yang ini, tadi sudah ya, saya klik ini langsung masuk ke soal. Nah, jadi Bapak Ibu masuk ke soal di sini ya, nih tinggal kalau mau jadi admin klik yang tanda pensil ini, biasanya di sudut bawah ya, kiri atau kanan ya, biasanya di banyak yang di kanan, ada juga yang di kiri tergantung handphonenya Bapak Ibu. Nah, kalau muncul seperti ini berarti Bapak Ibu sudah login di tempat Bapak Ibu membuat soal itu, menggunakan akun yang Bapak Ibu membuat soal itu. Kalau ini tidak ada berarti Bapak Ibu link yang Bapak Ibu klik itu dikliknya di tempat lain, berarti bukan di user Bapak Ibu. Oke ya, paham ya. Jadi rumah kita ya di rumah kita, bikin soalnya di rumah kita, kita kembali untuk melihat soalnya ya ke rumah kita, jangan ke rumah teman gitu ya Bapak Ibu ya, apalagi ke rumahnya siswa. Tidak bisa ya. Nah ya, muat ulang ya. Oke, internetnya. Nah, ini saya klik di sini kemarin ya, tadi. Nah, langsung kita ke soal ini. Inilah soal yang saya buat. Oke. Nah, ini saya masih sebagai peserta, belum jadi admin. Kalau jadi admin ini bisa kita klik. Klik ini, kita tunggu berputar sesuai kecepatan internet karena saya ini ngikut WiFi gratis ya seperti ini. Kan pulsa saya sudah sakaratul maut ya, jadi pulsanya tidak bisa digunakan, jadi saya pakai WiFi gratisan ya. Jadinya seperti ini resikonya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya internet paling tidak ya di atas 50 kbps ya Bapak Ibu, untuk bisa lancar ini. Oke, saya alihkan ke WiFi saya yang tinggal sedikit, mungkin bisa cepat ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Oke, kita alihkan ke WiFi saya aja. Ini WiFi bersama, kalau banyak yang makai Bapak Ibu ya, ya lelet ya. Oke, kita alihkan ke WiFi saya. Nah, ini ya. Oke, supaya cepatlah sedikit. Yang penting Bapak Ibu tidak menunggu lama. Kita akan membahas tentang password kita kemarin ya Bapak Ibu, karena tidak bisa diakses oleh siswa passwordnya, jadi sembarang aja kemarin sudah bisa login. Token ya, kita kembali langsung ke token ya. Nah Bapak Ibu, kita sudah masuk nih. Ini saya masuk melalui WA tadi, ini saya coba masuk lagi melalui Google juga. Nah, ini saya sudah pakai internet Telkomsel padahal ya. Buat yang ini ya, kalau kita masuk lewat sini. Nah, sama ya. Nah, buka formulir juga ya kan? Buka formulir. Yang lebih cepat itu ya lewat ini ya Bapak Ibu, di link yang sudah kita bagikan ini. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuat soal, link yang kita bagikan ke siswa itu kita copy paste, kita tempel di Word kita, di Microsoft Word, supaya kita untuk mengunjungi soal itu lebih cepat. Jadi langsung mengarah ya. Kalau nya lewat Google ya seperti ini. Nah, kita harus mencari lagi di sini ya. Kita cari mana Kementerian Agama. Nah, kan karena saya banyak punya ya, kita cari-cari dulu ya. Mana yang judulnya Kementerian Agama. Oke, mana ya? Ya, mudah-mudahan ketemu ini.
Tanpa judul banyak ini. Oh iya, tanpa judul ya, karena kemarin lupa berjudul. Nah, supaya formulir ini ada judulnya Bapak Ibu ya, ini harus dikasih ini dulu ya, kita copy paste aja dulu ya, kita ini. Bukan batal ya Bapak Ibu ya. Kita buat salinan ya, kita buat salinan coba. Kita buat salinan. Nah, karena ini tanpa judul ya. Jadi ini contoh soal. Pas online 2020. Oke. Nah, yang ini yang akan kita buat, yang ini biar dibuang aja ya, yang tanpa judul Bapak Ibu dibuang saja. Kita buang saja. Kita fokus ke yang sudah ada judulnya ini. Ada file name-nya Bapak Ibu ya, ada file name. Di sini Bapak Ibu untuk membuat buat salinan baru. Jadi yang tanpa file name kita buang saja, nanti kita pindahkan ke sampah ya nanti. Nah, melihatnya di sini kemarin kan, di sini. Nah, di sini mesti ada ini. Apa tadi judulnya? Contoh ya, contoh. Nah, kalau kita masuk di formulir Google melalui Google-nya ya. Biasanya ada di sini contoh. Coba kita refresh dulu. Nah, kita lihat mestinya ada sini, di sini contoh abjad C ya. A B C mana? Karena saya kebanyakan bikin ya, jadi mungkin ya tertindih-tindih. Salinan ya, salinan contoh tadi ya. Yang ini. Nih ya, oke. Bapak Ibu ya. Yang ketiga nih, ini kan saya masuk melalui Google ya Bapak Ibu. Kita pilih aja formulirnya. Keluarnya yang ini juga kan. Nah, yang ini tadi yang sudah kita simpan ulang tadi. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, caranya untuk menuju ke file yang sudah kita buat itu bisa juga melalui Drive Bapak Ibu ya, Google Drive ya. Nah, kita buka lagi Google Bapak Ibu ya. Di sini ketik aja Drive. Nah, di sini langsung bisa melihat, bukan ya, Drive. Nah, Drive Google, Google Drive ya Bapak Ibu, yang ini. Ini juga menuju ke folder penyimpanan kita. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sama ya. Nah. Iya, salah Bapak Ibu. Saya salah klik. Iya, saya salah klik. Nah, My Drive ya. My Drive. Nah, ini Bapak Ibu sama. Linknya ini Bapak Ibu. Nah, linknya bisa disimpan Bapak Ibu, gini caranya ya, supaya bisa menuju ke suatu tempat itu dengan cepat. Bisa disimpan di sini, di bookmark Bapak Ibu ya. Nah, jadi tab ini kita simpan di bookmark ya. Batal aja dulu. Nah, bookmark, apabila kita klik bookmark tab ini, berarti ini tersimpan di peramban kita. Atau jika Bapak Ibu ingin buka-buka di komputer lain, login melalui komputer lain, Bapak Ibunya simpannya di sini Bapak Ibu ya. Segala link-link yang perlu kita buka di kemudian hari Bapak Ibu, bukanya di sini. Nah, jadi misalnya link Dripku. Nah, Bapak Ibu kan tinggal klik yang ini. Atau bikin lagi banyak-banyak di sini link contoh soalku. Nah, Bapak Ibu klik ya, apa nih ininya ya. Klik ini tadi, mana tadi? Nah, link soal yang ini. Nah, kirim. Yang kita bagikan di WA Bapak Ibu, yang kita bagikan di WA. Ambil linknya, perpendek, salin. Nah, ini kan dibagikan ke WA Bapak Ibu ya. Bisa juga kita simpan ke Word. Control paste. Nah ya, jadi kalau kita ingin mengunjungi, tidak perlu buka Drive, langsung ini aja. Tidak perlu buka Google formulir, langsung ini aja diklik tik ya, kita langsung menuju. Kita tinggal login itunya aja lagi kan, kita tinggal login. Kalau kita mau sebagai admin Bapak Ibu ya, ininya aja yang dipastikan
akunnya ini adalah akun kita saat membuat soal, Bapak Ibu ya. Saat kita menulis soal kita itu di akun yang mana, jangan pakai akun orang lain. Ini aja yang diperhatikan. Kalau kita tidak berada di akun tempat kita membuat soal, berarti kita hanya sebagai peserta ujian gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, yang terakhir intinya ya, tentang token Bapak Ibu. Siapa tahu Ibu-ibu memang benar-benar ingin pakai token di soal yang kita buat kemarin ya. Kalau mau nambah kan bisa ditambahkan terus. Ini kalau mau dihapus ya bisa dihapus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu mau editnya tinggal edit. Mau ditambah di copy ke bawah bisa. Nah, bertambah ke bawah, settingnya sama. Jadi dua soal dua yang sama, Bapak Ibu tinggal merubah sedikit ya. Nah, ada copy pastenya. Duplikasikan ya. Untuk menghapus tidak jadi. Nah, tidak jadi mengcopy tadi. Ctrl Z bisa atau dihapus bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja. Soalnya bisa di-copy ya, bisa diduplikasikan ke banyak soal ya. Nah, tapi ininya dihidupkan, wajib diisinya, jangan lupa Bapak Ibu ya, dihidupkan. Nanti soalnya malah bisa tidak dijawab oleh siswa, dia dapat mengirim. Sayang ya. Oke. Nah, ini soal-soal yang sudah kita buat, bisa kita copy paste juga. Tek gitu ya. Jadi soalnya sama di atas dengan yang di bawah. Kalau mau dirubah, rubah sedikit. Kalau tidak jadi, delete Bapak Ibu ya. Terus token yang kemarin. Token, kenapa Bapak Ibu kemarin tokennya bisa masuk walaupun kata kuncinya salah sekarang? Karena ya, kita hanya memasang kunci jawabannya. Menangis kan kunci jawabannya kemarin, menangis. Nah, ini kalau mau nambahkan jawaban benar beberapa kode token boleh Bapak Ibu tambahkan di sini. Tidak usah ya, kalau tidak jadi keluarkan. Kalau mau mengganti token di sini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ganti token, ganti di sini. Maka sejak Ibu mengganti, token yang lama itu tidak berlaku lagi. Misalnya ini saya ganti aja ya. Latihan. Nah, latihan ya, oke. Ini tidak usah ya. Oke, tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Tidak usah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Simpan, selesai ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini harus diisi Bapak Ibu. Konfirmasinya diisi, latihan. Nah. Ini kuncinya, latihan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah latihan. Nah, di sini kita pastikan kemarin sudah divalidasi ya. Nah, deskripsi kalau mau diisi dibuat sini. Nah, token akan berubah. Setiap berapa jam Bapak Ibu mau, setiap hari atau satu jam, setiap dua jam misalnya, setiap dua jam ya. Nah, terserah Bapak Ibu. Nah, di sini kasih keterangan. Jadi kalaunya salah mengetikkan, misalnya latihan diketikkan makan misalnya kan, atau latihan kunci jawabannya di sini latihan tadi kan, di sini tadi kunci jawabannya latihan. Ada yang mengetik makan misalnya kan, maka akan keluar di sini pesannya. Pesan yang keluar adalah ini. Nah, bisa Ibu tulis di sini pesannya diisi ya. Supaya ketika siswa itu mengklik dan kodenya salah, misalnya huruf besar huruf kecilnya salah, keluar pesan ini. Kode salah misalnya kan. Nah, atau perhatikan huruf besar huruf kecil. Nah, misalnya ya, huruf besar kecilnya. Nah, sudah Bapak Ibu. Ya, dijamin ini tidak akan bisa login kalau nya tidak mengetik selain kunci yang tertulis di sini. Ya, kunci jawabannya ini. Oke, selesai. Nah. Mau kita tes Bapak Ibu ya. Mau kita tes. Ini sudah tersimpan seperti ini. Kita bagikan dulu linknya ke grup ya, ke grup misalnya ke Japri saya aja dulu kirim linknya. Sebenarnya link tadi sudah saya copy paste di sini ya Bapak Ibu, ini sudah ada nih. Oke, sudah ada ya. Salin. Nah,
kita bagikan ke WA. Kita mau yakin aja kan supaya tidak salah-salah. Kita japri saya aja ya, ke WA pribadi saya aja. Jangan dibagikan dulu ke siswa, pada bingung nanti kan. Karena ini latihan. Token contoh soal. Oke. Nah, jadi saya mau jadi admin atau mau jadi peserta, tinggal klik ini aja lagi di WA saya ya. Oke, sama aja kan? Kita pastikan sama dalam sini. Oke, sama ya 6. Beda ya? Oh, beda ya, sudah yang ini yang lama, yang sebelum saya apa? Sebelum dirubah dan sebelum punya nama tadi kan yang ini. Berarti ini online satuku. Nah, ini contoh baru. Kan kita copy tadi ya, kita salin linknya, kita buat link baru tadi kan. Jadi untuk membuat link baru, soal kita itu kita bisa buat beberapa salinan ya Bapak Ibu. Untuk membuat salinan itu ya, ini keluarkan saja karena sudah kita copy dan paste ya. Nah, untuk salinan itu ya bisa dibuat seberapa ibu bisa ya. Tapi kalau buat salinan soal yang mana yang mau ibu bagikan ya harus diarahkan ya, jangan sampai salah. Jangan-jangan kebanyakan salinan malah soal yang belum kita edit yang kita bagikan, sementara soal terbaru tidak kita bagikan. Jadi kalau bisa ya di dripnya sini dihapus aja soal-soal yang tanpa nama ini ya. Nah, nih ya punya saya ini banyak ya, yang tanpa nama, tidak ada namanya. Ya nanti saya hapus satu persatu. Nah, kebanyakan ya drip saya ini isinya sertifikat menyertifikat ini kan. Nah, oke, ini di drip saya ya. Drip ini ternyata Bapak Ibu bisa melihat tampungan rumah saya ini dikasih oleh Mbah Google, bukan 1 GB ya. Nah, bukan 1 GB, saya salah lihat kemarin. Ini saya menggunakan 1 GB, artinya yang sudah saya pakai untuk diisi di Google Drive ini, di servernya Mbah Google ini 1 GB Bapak Ibu ya. Nah, dari 15 GB, jadi tampungan untuk kita bisa nyimpan data di Mbah Google, di server Google itu 15 GB Bapak Ibu, tidak sedikit 15 GB itu. Asal jangan Bapak Ibu nyimpan film aja di Drive Ibu ya. Terpaksa banyak punya akun ya, film A ini akunnya, film B ini akunnya. Dan itu tidak akan hilang Bapak Ibu ya, selama Mbah Google masih hidup. biar komputer kita rusak tetap aja kan, karena kita punya password dan alamat Gmail kita. Kita bisa membukanya di komputer manapun. Tentu harusnya dengan hati-hati, jangan sampai tertinggal akun kita di komputer yang mungkin orang lain gunakan. Kalau orang lain menggunakan akun kita, ya terserah yang menggunakannya, di obok-obok ya, di apa-apain ya. Makanya kita harus hati-hati dengan akun yang sudah diberikan oleh Mbah Google itu, dengan daya tampung rumah kita itu sebesar 15 GB Bapak Ibu ya. Saya terlihat yang ini kemarin ya, jadi saya sebut 1 GB padahal saya yang sudah menggunakan 1 GB dari 15 GB Bapak Ibu ya. Oke, jelas tak Bapak Ibu? Jadi untuk masuk ke akun kita, masuk ke soal yang sudah kita buat itu bisa melalui drip kita, bisa melalui link yang sudah kita bagikan, dan kita copy paste seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini link drip saya tadi ya. Bapak Ibu bisa juga simpan linknya supaya kita mau masuk ke drip kita, di akun kita, di rumah kita itu tinggal klik linknya ini. Tanpa harus Bapak Ibu cari-cari lagi foldernya apa di drip kita kan, di mana filenya, apalagi punya saya filenya berhamburan seperti itu ya. Drip saya ini filenya berhamburan, belum tertata ya, nyampur semua nih. Nah, sertifikat-sertifikat peserta saya juga sertifikat juga berhamburan kan di sini. Nah, banyak tuh, nah, banyak sekali ini. Nah ya, ini kalau saya hapus nanti malah hilang sertifikat mereka. Kalau tidak dicetak. Kalau sudah dicetak ya masih ada yang tercetak kan. Nah, ini foto-foto saya juga sebagian saya simpan di drip ya. Nah, ini folder-folder saya, tempat saya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kirim email, kirim apa,
formulir juga kalau menyertakan foto-foto atau screenshotnya di formulir yang saya minta itu, maka kiriman Bapak Ibu akan masuk ke sini juga, ya, akan masuk ke sini. Nah, ada screenshot nih, ada yang transfer dana juga kan, screenshotnya dikirim melalui formulir saya juga, nyemplungnya ke sini, masuknya di sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu juga punya yang seperti ini ya. Nah, tapi mungkin tidak sebanyak yang punya saya. Nah, ayo, apalagi yang Bapak Ibu bahas ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya ajari untuk membuat ini ya. Kemudian untuk nambah pertanyaan, untuk nambah bagian ini bagian 1 dari 5 ya. Bagian 2, nambahnya di sini, menghapusnya gampang, tinggal dihapus ya Bapak Ibu. Jadi kita klik. Nah, ada tombol hapusnya Bapak Ibu ya. Nih, untuk dihapus juga bisa di sini. Dihapus ya, bagian ini bisa di bagian ini yang titik 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa diduplikasikan juga, bisa diduplikasikan itu artinya kan sama antara bagian 1 dengan bagian 2. Di sini ya Bapak Ibu ya, titik 3. Nah. Oke, nambah soal Bapak Ibu ya sudah saya kasih nambah soal ini, tambah yang plus ini Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Mau masukin gambar Bapak Ibu nih. Di sini gambar untuk soal. Kalau klik kita klik di sini. Misalnya ini ya, kita klik Bapak Ibu ya. Nah, mau masukin gambarnya ya. Nih, masukin gambar di sini ya Bapak Ibu, gambar. Gambar untuk pilihan jawaban atau videonya juga bisa Bapak Ibu ya. Ini yang masuk nih namanya apa namanya? Art ya. Ini apa? Animasi. Ini animasi ya Bapak Ibu. Ini animasi saya masukkan kemarin sebagai contoh saja. Oke, nah sudah di akhir nih, berapa bagian saya? 4 bagian, 5 bagian ya. Nah, bagian terakhir penutup soal kita tulis alhamdulillah, jangan yang seperti ini kan, ini contoh saja kemarin. Oke, ini sudah dipastikan tokennya tidak akan bisa diakses ya Bapak Ibu dengan setting seperti itu. Kalau mau coba silahkan saya bagikan linknya Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu, kalau disalahkan apa tokennya pasti tidak bisa masuk. Oke ya, mana tadi tokennya? Nah, ini sih ya token. Nah Bapak Ibu, kalau mau acak soal ini juga bisa ya, artinya antara orang yang satu dengan orang yang lain itu beda-beda, bisa diacak apa namanya, acak urutan opsi jawaban. Bapak Ibu juga bisa ngacak soalnya bisa Bapak Ibu acak. Tinggal Bapak Ibu yang setting. Oke ya, settingnya di mana? Kita cari settingnya Bapak Ibu. Kita pilih dulu bagian mana yang mau kita acak Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita acak misalnya. Nah, maka kita setting dulu Bapak Ibu ya. Mana? Oke, ini ya, kalau diklik pesertanya satu kali untuk menjawab soal Bapak Ibu ya. Kalau ini dia mengedit setelah mengirim. Oke, okay. Kalau dia salah dia bisa memperbaiki. Lihat ini ya, oke. Okay. Untuk presentasi, untuk kuis. Nah, jadikan sebagai kuis segera setelah nilai dirilis, segera setelah pengiriman. Oke okay, ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan tak terjawab. Oke, okay, simpan ya. Untuk pengaturan seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, kemana tadi larinya ya? Sini ya, oke. Okay. Kita akan mencari pengacak soal. Saya lupa juga nih di mana nih. Settingnya di sini aja Bapak Ibu, di sini satu. Nah, nanti akan muncul apa yang diperlukan. Oke, kemudian di sini. Nah, di sini untuk setting kuis kita seperti apa? Umum, presentasi, kemudian kuisnya seperti apa ya Bapak Ibu? Ada enggak sini acak soal ya? Opsi acak biasanya muncul. Nah, mungkin saya salah klik di sini. Coba kita klik di bagian ya, di judul bagian. Nah, kita kembali ke settingnya. Mana settingnya? Di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, tidak ada bagian. Tampilkan status progress, acak urutan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, jadi harus kita pilih bagian mana yang mau kita acak dulu.
baru kita klik. Nah, maka soal tidak akan berurutan lagi, Bapak Ibu. Oke, untuk mengacak link boleh diisi, boleh tidak. Kalau dikasih, dia bisa ngirim jawaban baru lagi. Oke, tidak usah ya, simpan. Nah, jadi di mana tadi Bapak Ibu? Di sini ya. Oke, quiz. Ayo, di mana tadi Bapak Ibu? Di mana tadi? Di sini ya. Di sini tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ya di presentasi. Ternyata di bagian presentasi ya pengaturannya ya Bapak Ibu untuk mengacak soal. Iya, ini untuk setting kuisnya, nilainya mau ditampilkan apa tidak di presentasi ini untuk ini progresnya, acak urutan pertanyaan, tampilan linknya. Kemudian di umum ini untuk kumpulan email kalau Bapak Ibu mau memerlukan, tapi tidak usah merepotkan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tidak mengirim jawaban ke emailnya juga kan. Nah, kemudian batasi satu tanggapan. Kalau diklik ini maka siswa hanya bisa ngisi satu kali Bapak Ibu. Oke ya, terserah Bapak Ibu lah. Nah, lihat diagram ringkasan. Oke, tidak usah ya Bapak Ibu. Oke, simpan aja. Nanti kasihan siswanya. Oke. Kirim linknya. Perpendek. Ingat seperti ini Bapak Ibu, diperpendek ya supaya tidak memenuhi layar handphone. Nah, jadi linknya tetap yang ini. Contoh soal. Nah, kenapa saya copy seperti ini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu terbiasa untuk menyimpan link yang sudah kita simpan. Jangan bingung, jangan bengong lagi untuk mencari soal yang sudah kita buat. Tinggal klik linknya, tidak buka Drive, tidak buka Google Formulir lagi. Tinggal ini aja dibuka. Oke ya Bapak Ibu, ini apa mau dicoba apa mau tidak ya Bapak Ibu? Kita keluar dulu ya. Oke, kita keluar dulu dari sini Bapak Ibu ya, untuk memastikan bahwa soal itu kuncinya tidak bisa dijawab oleh kata kuncinya betul-betul berfungsi ya. Kita keluar, semuanya keluar. Oke, tinggalkan WA saya. Kita coba untuk login di tempat lain coba. Nah, oke, kita akan buka link tadi. Nah, kita kontrol C, buka linknya tuh di sini. Anggaplah kita mengklik di apa, di WA itu ya, soalnya berikutnya Bapak Ibu ya. Oke, kita isi sembarang aja, nisnya 1, 2, 3 udah. Kemudian kelasnya, oke. Oke, ini isi aja ya, karena wajib diisi kan tadi di centrang nama siswa. Udah, berikutnya. Sekarang tokennya saya ketik salah. Berikutnya. Ah, Bapak Ibu ya, kode salah. Nah, ini kan yang kita buat tadi keterangannya seperti ini kan, kode salah atau mungkin sudah berubah. Hubungi guru, perhatikan huruf besar kecil. Ini kan yang diketik di tadi ya Bapak Ibu. Udah, salah ya tokennya. Nah, tadi tokennya apa saya lupa ya, tidak bisa masuk Bapak Ibu ya. Saya lupa tokennya ya, tidak bisa, saya jangan bisa masuk lagi kecuali masuk sebagai admin. Nah, ini karena saya tidak masuk sebagai admin, pas email saya adalah yang ini yang saya pakai, bukan di sini saya membuat soal ya, tidak bisa, tidak timbul pinselnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau masuk, mau melihat tokennya ya harus keluar ya dari sini. Keluar ya, keluar sama sekali dari sana. Kita harus ya masuk lagi ke sini Bapak Ibu. Nah, kita klik aja linknya lagi. Kita lihat kunci tadi, apa kuncinya ya. Nah, untuk melihat kunci tidak bisa kalau kita belum mengklik yang ini. Jadi kalau tanda pensil ini tidak ada, berarti Bapak Ibu loginnya di tempat lain dan Bapak Ibu tidak bisa menjadi adminnya. Karena saya loginnya di tempat saya, ya bisa jadi adminnya. Nah kan, saya bisa melihat akses ke semua bagian token. Kita periksa tokennya, apa kuncinya. Nah, latihan ternyata tadi ya Bapak Ibu, latihan kuncinya. Oke ya. Nah, sekarang tutup dulu. Kita coba untuk masuk. Sudah ya Bapak Ibu, cukup sampai di sininya dulu Bapak Ibu ya.
Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu, atau kita coba boleh sekali lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita untuk meyakinkan aja Bapak Ibu berfungsi tidaknya token tadi ya. Oh, harus angka ya. Oke. Lanjut lagi, nama siswa sembarang aja biar cepat. Berikutnya. Nah, kok di token kita ketik salah. Dia tidak mau. Kita ketik latihan. Karena yang benar kan latihan. Nah, berarti sudah betul latihan Bapak Ibu. Kalau bisa mengetik itu baru keluar soalnya. Kalau tidak bisa mengetik token ya soalnya tidak keluar Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semua. Kira-kira tidak ada lagi hal-hal yang mendasar perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak ada lagi hal-hal yang saya bagikan di sini. Semuanya sudah saya sampaikan bagaimana settingnya. Bapak Ibu tinggal mengulang video ini saja, melihat lagi, di skip di bagian mana yang Bapak Ibu ketinggalan. Sehingga Bapak Ibu bisa membahas ya, setting mana yang perlu Bapak Ibu perhatikan, untuk apa fungsinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dulu video saya secara keseluruhan, kemudian di skip, ditahan di bagian mana yang Bapak Ibu belum paham, lalu dibuka-buka, dites. Nah, bagaimana tentang insert-insert? Tadi kan gambar aja yang saya kasih. Nah, bagaimana dengan insert yang lain? Silahkan Bapak Ibu coba sendiri, bagaimana kalau insert video, bagaimana insert grafik, bagaimana dan lain-lain. Bagaimana menu pilihan pertanyaan, jawaban panjang, jawaban singkat, ya drop down dan sebagainya. Bapak Ibu coba sendiri. Kalau Bapak Ibu minta saya menjelaskan itu ya tidak cukup waktu 1 atau 2 jam Bapak Ibu ya. Nah, jadi kreatiflah Bapak Ibu. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini sudah cukup untuk bisa mengonlinekan soal ujian. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam diklat ini bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk mengakses sertifikat 32 jamnya sebagai prasasti bagi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti diklat ini yang tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan diklat ini legal hukumnya ya, karena kami melaksanakannya adalah dari lembaga yang sudah terakreditasi Bapak Ibu. Nah, dukung terus channel saya ini. Saya akan bagikan berbagai hal tentang tutorial-tutorial di dalam channel saya ini. Mungkin berbagai hal ya, tidak hanya masalah pendidikan, juga masalah hiburan-hiburan yang lain juga saya sampaikan di sini. Nah, untuk mendownload sertifikatnya Bapak Ibu, barcode itu nanti saya arahkan ke alamat dan nomor HP Bapak Ibu, supaya kalau ada yang copy paste mengganti nama tidak akan bisa ya, karena kali ketika di kamera barcode-nya yang keluar adalah nomor HP dan alamat Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kenapa tidak nama aja yang diletakkan di barcode? Kalau diletakkan nama kan nama bisa diganti-ganti ya, karena sedikit ya. Nah, kalau banyak seperti itu ya tidak bisa diganti. Kemarin saya kasih nama ibu ya, juga ada yang protes, katanya nama ibu itu kan untuk konfirmasi di bank. Ada yang takut malah nanti saya jadi hacker. Jadi ya saya ganti dengan nomor HP dan alamat, itu ada di barcode Bapak Ibu. Nah, jadi aman ya, alamat dan nomor HP itu kira-kira tidak ada yang memanfaatkan, menyalahgunakan. Oke, ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar Bapak Ibu, dan stay aja di grup bagi yang mau tetap stay di grup. Dan kalau keberatan handphonenya juga silahkan untuk tap jika sudah berhasil mendownload prasasti atau penghargaan atau sertifikat yang kami berikan. Silahkan ya, jadi setelah mengisi blanko sertifikat, link sertifikat, penuhi persyaratannya yang kami harapkan untuk dipenuhi sebagai bukti bahwa Bapak Ibu serius mengikuti diklat ini. Nah, kemudian nanti emailnya ke email Bapak Ibu terkirimnya, email yang Bapak Ibu isi ya. Nah, kalau Ibu salah mengetik emailnya tidak akan terkirim ya Bapak Ibu ya, tidak akan terkirim. Email yang Bapak Ibu bisa buka ya, kalau ke email teman berarti teman ke teman sana ya terkirimnya, itu apa
sertifikat ibu. Jadi bisa aja pakai email teman juga bisa, tapi teman yang membuka mendownloadnya ya. Asal jangan punya mantan pacar aja ya Bapak Ibu. Kalau dikirim ke Gmail mantan pacar nanti malah bisa diambil ya, bisa diganti barcode-nya. Bisa dihapus barcode-nya. Ya Bapak Ibu. Dan dukung terus channel saya ini ya. Bapak Ibu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan iklan kami mohon untuk jangan terlalu terus-terusan dilewati ya Bapak Ibu. Iklan kami itu adalah penghargaan dari YouTube. Dan setiap tayang itu 1 menitnya 1 rupiah. Jadi kalau totalnya iklan itu tampil 1000 kali itu kami mendapatkan 1 dolar Bapak Ibu ya. Jadi saya transparan aja di sini, tidak nutup-nutupin Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu ya, untuk channel saya bisa berkembang dengan banyak dukungan dari teman-teman, Bapak Ibu semua, adik-adik dan kakak-kakak. Insya Allah saya akan terus berbagi apa yang saya ketahui, dan dengan harapan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, anak-anak semua, siswa-siswi semuanya, sehingga menjadi amal jariah bagi kita. Walaupun imbalannya tidak sebanding ya Bapak Ibu. 1 rupiah iklan itu, 1 rupiah per detik iklan itu tidak sebanding dengan jerih payah kita membuat video ini. Waktu kita berapa, tersita berapa, listrik berapa, dan juga untuk kegiatan lain yang diabaikan juga berapa. Oke, terima kasih. Saya berkali-kali mengucapkan terima kasih atas dukungan semua teman-teman. Dari dukungan yang sudah diberikan untuk lembaga saya, untuk channel saya, dan untuk perkembangan berbagi ilmu di channel ini. Kira-kira tidak ada lagi hal yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk password, apa namanya, password sertifikatnya ya, baca di deskripsi video. Kalau Bapak Ibu mematikan subtitle, karena kan di subtitle ya saya letakkan passwordnya. Kalau di subtitle aja tidak ada juga, berarti Bapak Ibu harus buka deskripsi video saya di nomor 3 kemarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.